Oke teman-temanku sekalian, selamat datang kembali di channel gua. Kali ini kita akan lanjutkan lagi Resident Evil 4 Remaster. Terakhir kita sudah bertemu dengan si Krauser dan pas gua bikin subtitle ya teman-teman, di situ gua baru tahu ternyata si Krauser itu adalah teman lamanya si Leon. Cuman sayangnya dia itu katanya ngalamin kecelakaan terus mati. Nah, cuman gua nggak tahu kenapa dia hidup lagi. Mungkin karena apa namanya itu ya, suntikan suntikan dari virus virus atau plagasnya itu ya teman-teman, jadi dia bisa hidup lagi. Gua nggak tahu juga sih, ini ada something. Gua kira bisa diambil kayak di Resident Evil 5 coy, ternyata enggak. Oke, kayaknya kita ke atas ya. Kalau kemarin kayaknya iya, kayaknya kita ke atas sih, nggak ada lagi sih jalan. Oke, kita udah sampai di mana nih? Gua agak lupa di sini coy, gua nggak lupa sih lo teman-teman. Kita udah sampai di mana ya? Open it. Mayan hand grenade. Udah lama ngeliat hand grenade ya, serius. Udah lama banget. Enggak ada lagi. Darko. Wow. Masih suasana-suasana pulau itu ya, teman-teman ya. Belum belum keluar pulau kita. Ih, kosong lagi. Freaking easy. Gatel hidungnya coy. Easy. Oke, ngelut dulu. Keburu hilang, keburu hilang, keburu hilang. Keburu hilang, keburu hilang. Biasanya hilang lah kalau misalnya ditinggal lama. Gede nih, lumayan 3000. Kalau emasnya gede, biasa nilainya gede juga. Gak ada lagi kesini. Yap, masih ada 2 gentong. Gua harus hancurin dulu. Oke. Oh ya, gua mau cek lootingan gua. Tinggal ini doang, anjir. Amonya dikit banget. Iya dikit banget, anjir lah. Lah, nyari. Ayo. Kita kayaknya ke sini ya, dalam sini. Yu. Wow, ini kita kemana ya? Ke depan sana sih. Gak bisa dipecahin. Oh, ada merchant. Kira-kiri ada something. Oh, duit mulu gua dikasih ya. Jarang banget amuk. Ah, Krauser note. Ini pisaunya ya, kalian lihat mirip banget sama punyanya si Leon. Oke, kita lihat apa catatannya. It turns out that old man Sadler wasn't buying me from the store. Apa nih maksudnya? Kayaknya ini maksudnya tidak menyewa gua mungkin ya, si Sadler maksudnya. Sadler tidak menyewa si Krauser mungkin ya. Even though I succeed kidnapping Ashley, kalaupun gua berhasil nangkep Ashley, I short percent when Sadler did compute the log. Kayaknya tidak akan menepati janjinya, kayaknya begitu ya. Sadler nggak bakalan netapin janjinya ke gua. Itu mungkin under the circumstances. Wah, bahasanya coba. I had no orders alternate but call me assistant. Oh, no order alternative but to call for the. Oh, jadi kayak gua nggak ada pilihan lain untuk selain memanggil si Ada sebagai asisten gitu. Perhaps she knew. Diharapkan ya dia tahu it this was the way was going to turn out along. Diharapkan dia tahu bagaimana caranya mengakhiri ini, mungkin seperti itu. Gua hanya menebak-nebak ya teman-teman, soalnya bahasa Inggris gua agak kacau. Berapa kali gua bilang, bosan ini orang. My guys is okay, ya intinya gitu lah. And after I get rid of Leon and retrieve the sample,
I will put her body back along with Leon and send her. Oh, jadi gitu tujuannya. Oke. Jadi setelah dia mendapatkan si Leon atau membunuh si Leon gitu, dia bakalan ngebawa si Leon dan si mana tadi tuh? Si Ada mungkin. Ini hari ini nggak tahu si Ashley kah atau si Ada. Dia bakalan ngebawa ngebawa dua body atau dua mayat itu, Leon dan Ada atau si Ashley ke Wesker. Nggak tahu sih. Ya, intinya seperti itulah kurang lebih ya, teman-teman. Welcome. Kita belanja-belanja dulu nggak sih? Got some rare things on sale. What are you selling? Coba belanja-belanja dulu. Gak ada yang bisa dijual. What are you buying? Gak ada yang bisa dibeli juga. Kayaknya senjatanya udah seperti ini memang ya, teman-teman. Scope-nya ini seperti apa ini? 10.000 ya. Gue nggak tahu ya, teman-teman. Scope main thrower, nggak usah deh. Inventory gue penuh nanti. Blacktail, udah nggak ada lagi yang bisa di upgrade selain ini, teman-teman. Yaudahlah kalau gitu kita upgrade aja. 10.000. Thank you. Capacity, boleh lah. Thank you. Coba kita lihat yang lain, siapa tahu ada yang lebih worth it kan. Main thrower ini damage-nya bisa ya. Kapasitinya 10 maksimal, coy. Oke, kalau main thrower sih gua manfaatin stun-nya aja. Ini striker. Damage-nya udah tinggi juga, ini 80 lagi. 8 damage-nya. Terus killer. Nah, kapasitinya gua mau tingkatin ini. Jadi 14. Boleh. Thank you. Terus firepower ini 25, udah usah lah ya, teman-teman ya. Udah tinggi juga ini. Terus apalagi TMP, coba TMP. Capacity. Powernya nggak terlalu berasa kalau gua naikin jadi 1,2. Enggak terlalu berasa ya, teman-teman. Is that all, stranger? Dan dulu. Apa ya, teman-teman? Apa ya? Capacity boleh nggak sih? 17. Power aja lah. Is that all? Oke. Thank you. Terus gua upgrade ini satu. Mungkin. Is that all? Oke. Thank you. Seperti itu mungkin. Mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan pilihan gua benar ya, teman-teman. Weh. Satu gameplay penuh dah itu. Kan di sini. Satu gameplay penuh anjir itu. Save-savean gua. Nah gitu dong, kasih gua amu. 25 sekarang ya. Amu gua. Perasaan kapasitinya ini nggak gua upgrade, tapi kok naik ya? Iya kayaknya gua nggak upgrade kapasitinya ini, coy. Kok naik 25 ya? Tadi 21. Gua nggak inget, lupa. Anjir lah. Kok bisa 25 gitu kan? Perasaan nggak upgrade. Kita bakal ngelawan si Krauser, coy. Iya benar ini. Oke, dari gua lihat-lihat ya, dari yang gua lihat gameplay dari YouTube, katanya kita harus pakai pisau di sini kalau misalnya si Krauser deket. So you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? She's beyond that gate. Oh, di sana katanya. But you'll need 3 insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. Yes. It pretty much means you're on a tight leash. Ooh. Sounds like you thought this one out pretty well. Adih.
Leon. Leon, 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 Leon. No, no, no. Naik, 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 naik. Kok nge-lag sih? Malah nge-lag ke tempat sini loh. Ayo, ayo, ayo. Gila. Ayo lo. Ayo, ayo. Gak bisa nih coy, gak bisa coy. Kampret ya. Malah nge-lag ini loh, gak asik banget nge-lag-nge-lagnya gitu loh. Oke, gue mau heal aja kesipan lo. Lari. Mana dia? Aduh ini jelek banget gini nih. Wesker dia. Oke. Okay. Hey. Kadang tiga, kadang dua. Oke. Okay. Lamanya kampret lu. Oke, okay, kita lari, kita lari, kita lari. Apa? Eh, kampret. Maklum. Oke, ngeheal dulu gua teman-teman. Sabar, sabar, sabar. Terus ammo gua, oke lah, boleh 50. Enggak, ini aja. Ayo. Ih, kenapa sih? Nggak mau adu lo gitu. Eh, ngadu dong, ngadu dong. Ah, ngadu dong. Kayak. Ah, nge-heal dulu dah jadinya. Nge-heal lagi gua. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lari aja. Jelek banget. Kadang nge-lag gini loh, jelek banget serius. Oke, lumayan tuh. Gua nggak tahu lokasi kuncinya itu ada di mana. Ada 3 dibilang. Kita harus cari semuanya. 3 1. Kita putar-putar aja lah ya. Oke, ini nggak bisa. Wah, dia di dalam tuh. Pelan-pelan. Oke, dapat 1. Wih, detail banget tanahnya ya. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Okay. Yeah. Iya, kenapa? Kenapa nggak sampai ngeguling ya?
Oke, yuk. Laris. Wih. Sampai kapan ini gua? Kayaknya kayak sama si Wesker ya. Main-main aja. Oke. Hampir digerek. Don't just stand there. Come out and fight like a man. I'm not falling for that one. Just trying to have fun. Ih, kenapa gak mau minder lu, Leon? Ayo, muter. Amo gua habis. Please. Ini bukan nge-lag ya, teman-teman. Kayak bug dari gamenya gitu loh. Ini kenapa nggak beres-beres ya? Oke, mungkin gua harus sniperin dia deh. Oke, kalau gitu gua pakai sniper. Lama banget sih dari tadi muter-muter doang gua di sini. Bisa habis. Ya di belakang dia, coy. Nah, menghilang gitu deh. Nah, harus begitu. Dia harus menghilang begitu baru kita bisa gerak. Gua push kemana ya? Oke. Oh, ke depan sana ya. Ada tempat. Sampai habis sama gua anjir, gara-gara dia. Nah, kan gitu. Oke, ganti handgun. Lagi dua piece teman-teman, lagi dua bagian baru bisa kita buka jalannya. Duh, kita kemana ya? Oh, kesini nih. Mungkin kaget loh. Monyet. Masih banyak banget, sumpah. Aduh, mana kaki kram lagi. Gak konsen. Ini tuasnya ada di mana, bro? Tuasnya nggak tahu di mana. Nggak tahu tuasnya ada di mana gitu loh. Cupu juga sih ya si Anu. Robotik. Oke, ngedrop. Oke, ini mau kemana nih? Gua nggak tahu. Apa? Hantu. Heh, bikin kaget. Si kodok sih ada di sini. Oke. Ini doang sih, nggak ada lagi ya. Oke, jalannya seperti cuma satu, teman-teman. By the way, kok si Krausa nggak ada di sini nih?
What is it that you fight for, comrade? My past, I suppose. Umbrella. Wih. Anjir. Gue panik, ruangnya nggak ada. Kenapa nggak kena? Hah? Kenapa nggak kena tadi itu? Oke lah. Oke. Waktunya kita ngelawan si Krauser, teman-teman. Ada waktunya nih. Tenang, kita ada Magno. Coba. Easy. Nah. Ini piece kedua. Nah, ini bagian yang kedua. Tinggal lagi satu. Ada sama si Krauser. Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Si Krauser itu ternyata memang udah diinfeksi plaga. Cuman dia bisa kontrol ya. You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Oke. Oke, satu-satunya cara gua pakai. Ini nggak mempan ya? Oke deh. Nggak kena-kena kakinya. Nggak kena-kena kakinya, cowok. Kena kakinya tapi nggak kestan gitu loh. Angas memang itu. Aduh, gimana ya? Oke. Ah, gimana sih? Magnum, Magnum, Magnum. Gua harus ambil jarak ini. Eh, cih. Nyebelin. Nyebelin ini orang. Gua nggak kabur, gua nggak kabur. Ih, dia mau ngapain gua tuh? Dia mau ngapain gua tuh? Gak bisa, coy. Bisa gitu, bos.
Aduh, maklum. Jalan-jalan satu-satunya nih. Habis maklum gua. Pakai maklum. Aduh, waktunya masih ada. Waktunya harus cepet, harus cepet. Tinggal berapa detik lagi, anjir. Come on lah. Weh, 321, weh. Wah gila, mantul anjir. Mam tuh. Maklum. Harus kabur. Oke, bakar. Bisa nggak ya? Gak mempan kampangnya itulah. Kenapa kebal banget sih? Udahlah, maklum aja teman-teman. Nom aja udah. Oke. Ternyata begitu doang. Kita harus pintar-pintar ngindar aja. Udah. Take baca dulu. So what happened to you? You used to go. I used to be a good guy. Oh. Katanya dia adalah orang yang baik. Oke, maklum gua habis ya, teman-teman. Ya, dipakai sih. Oke. Dan gua hampir nggak kena damage tadi barusan itu. Cuman gitu aja triknya, tinggal hindar. Dia mendekat, kita dodge. Udah, itu doang. Aduh, pinggang gua udah mau encok nih. Puasa ini gua udahan. Sakit pinggang gua. Oke. Tapi gua mau ngelut dulu, boleh nggak? Kayaknya nggak boleh ya teman-teman. Waktu tuh. Ya udah deh. Number time skill. 5 kali dong. Banyak juga. Ini dia part dimana kita bakal ngehilangin pelaga yang ada di dalam tubuhnya Leon dan Ashley. Kamu udah save ya teman-teman, jadi nggak usah save lagi. Oke. Ada save-savean. Ya udah teman-teman, untuk episode Resident Evil 4 sampai di sini dulu. Terima kasih udah nonton video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti di episode berikutnya. Bye-bye.